Dikenal sebagai Bayi Sultan, anak artis kaya raya ini malah kenakan sepatu rusak. Bukan karena mahalnya sepatu yang dipakai, anak artis super kaya ini disorot lantaran memakai sepatu yang sudah rusak. Tentu bukan hal yang biasa saat sepatu anak Sultan rusak malah tak segera diganti yang baru. Sosok yang dimaksud adalah Rayanza Malik Ahmad, anak kedua artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Padahal selama ini Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikenal sebagai orang super tajir. Meski memiliki harta yang fantastis, tak melulu membuat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memanjakan sang anak. Menurut suami Nagita Slavina, Rayanza bisa mendapatkan sepatu baru dari endorse. Hal itu diunggah sendiri oleh Raffi Ahmad melalui akun media sosialnya. Dalam sebuah unggahan video, sepatu rusak milik Rayanza menjadi sorotan oleh warganet. Rayanza terlihat mengenakan sepatu kulit berwarna merah bata. Cocok dengan pakaian berwarna coklat, sepatu Rayanza tampak mengelupas di salah satu sisi. Melihat hal itu pun tak membuat Raffi Ahmad khawatir berlebihan. Bahkan Raffi Ahmad menganggap Rayanza bisa mendapatkan sepatu dengan usahanya sendiri. "Enggak apa-apa, nanti cari endorsan," kata Raffi santai.